Bapak terima 10M dalam pengadaan di Telkom. 10M? Dan tiap bulan mendapat transfer dari luar negeri. Ya, Bapak. Kita semua orang KPK itu gimana sih, Pak? Kan nggak boleh, Pak. Ada transfer 400 juta tiap bulan dari luar negeri, dari perkara, Pak. Untuk KPK, artinya yang saya ketahui terhadap peristiwa itu kan terjadi di 2018, 2017, 2018. Yang saya tahu, saya sampaikan. Yang saya tidak tahu, ya saya tidak sampaikan. Informasi Bapak terima 10M dalam pengadaan di Telkom. 10M? Dan tiap bulan mendapat transfer dari luar negeri 400 juta per bulan. Nggak ada itu, nggak ada. Bisa dikonfirmasi nanti ya, Pak ya? Tidak ada. Tadi kan Bapak nanti ada, Pak. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.